Selebrasi menerkam yang menjadi tanda tanya, Yah Antony telah membuat Old Trafford bergemuruh. Apa arti selebrasi itu? Simak penjelasan Antony di bawah ini yang telah kami rangkum di Ulas Sports. Penyerang baru Manchester United, Antony menjelaskan makna selebrasi yang ia lakukan melawan Arsenal. Ia menyebut selebrasi itu merupakan selebrasi yang saya janjikan kepada rekan-rekan saya. Antony resmi menjalani debutnya sebagai pemain Manchester United. Ia dimainkan sejak menit pertama saat Manchester United berhadapan dengan Arsenal di pekan ke-6 Premier League. Debut Antony ini semakin terasa manis karena ia berhasil mencetak gol di partai ini. Usai mencetak gol, Antony tertangkap kamera membuat selebrasi yang unik. Ia menirukan posisi macan di depan kamera. Ketika ditanya apa arti selebrasi macan, Antony menyebut selebrasi itu tidak memiliki arti yang spesial. Namun ia menyebut ia melakukan selebrasi itu sebagai janjinya kepada teman-temannya. Ya, selebrasi itu saya tujukan untuk teman-teman saya. Ketika saya mencetak gol, teman-teman saya tahu apa maksudnya pose itu. Pose itu adalah pose macan. Mereka tahu akan hal itu dan itulah cara saya melakukan selebrasi gol saya. Antony juga mengaku masih susah move on dari gol yang ia cetak itu. Ia mengaku sensasi mencetak gol di Old Trafford masih terasa hingga saat ini. Sejak pertama kali saya masuk ke lapangan, saya sudah merinding karena saya sudah sangat lama mendambakan bermain di tempat ini. Ketika saya melihat tembakan saya masuk ke gawang dan gawangnya bergetar, saya mengekspresikan semua perasaan saya saat itu. Ya, momen itu membuat saya merinding sampai saat ini, ujarnya. Manchester United berhasil memenangkan pertandingan Big Match tersebut. Setan Merah menang dengan skor 3-1. Selain gol dari Antony, keunggulan MU bertambah melalui sepasang gol Marcus Rashford yang dicetak di babak kedua. Ya, itulah ulasan dari selebrasi Antony. Bagaimana menurutmu dan berikan komentarmu. Salam Ulas Sport, salam olahraga.